Hai Sobat Davensi, masih di Taman Langit Pangalengan. Kali ini sudah pagi Sobat, tapi sayangnya kami tidak bisa melihat sunrise langsung dikarenakan tertutup oleh kabut yang tebal. Taman Langit Pangalengan ini berada di ketinggian 1701 meter di atas permukaan laut. Jadi, udara di sini sangat sejuk dan lebih cenderung ke dingin. Sobat Davensi, karena masih berkabut dan pemandangannya tidak terlalu terlihat full, jadi kita memasak dan sarapan dulu nih Sobat. Taman Langit Pangalengan menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan berlibur khususnya di Kabupaten Bandung, terutama yang berada di Pangalengan. Taman Langit Pangalengan ini kita bisa seru-seruan camping sambil menikmati pemandangan dari ketinggian dan dengan catatan tanpa harus capek trekking Sobat. Banyak juga yang hanya sekedar hunting foto pada saat sunrise ataupun sunset. Taman Langit Pangalengan buka tiap hari loh Sobat, 24 jam, dan tidak pernah sepi dari para wisatawan, bahkan datang dari berbagai daerah. Ada juga yang rela datang jauh-jauh karena ingin merasakan seperti apa pemandangan yang disajikan oleh Taman Langit Pangalengan. Memang beberapa waktu yang lalu sempat viral Taman Langit Pangalengan ini. Makanya dari itu banyak yang penasaran dan ingin mengunjunginya. Jadi buat sobat yang udah bosan dengan udara perkotaan, bisa santai dan rileks sejenak di wisata Taman Langit Pangalengan. Thank you.
Taman Langit Pangalengan mempunyai spot foto yang instagramable banget. Makanya jangan heran sobat jika weekend atau liburan akhir pekan banyak sekali pengunjung dari semua usia. Terutama banyak yang ingin hunting foto di tempat sekece ini. Panorama alam yang sangat indah. Di sini juga kita bisa melihat bentangan Gunung Tangkuban Perahu sampai Gunung Papandayan. Dari arah timur, kita juga bisa melihat puncak Gunung Guntur dan puncak Gunung Cikuray. Indah banget ya sobat. Rasanya enggan meninggalkan tempat seindah ini. Wisata Taman Langit Pangalengan ini terbilang tempat wisata yang sangat baru, jadi masih ramai oleh pengunjung atau wisatawan. Tetapi fasilitas di Taman Langit Pangalengan ini jangan diragukan lagi sobat. Fasilitasnya sudah lengkap dan areanya juga sangat bersih. Walaupun banyak yang camping di Taman Langit Pangalengan, tetapi area campgroundnya juga bersih. Karena di setiap sudut area campground terdapat tempat sampah. Sobat Daf NC, walaupun Taman Langit Pangalengan berada di pegunungan atau dikelilingi oleh kebun teh, tetapi di sini juga sudah terdapat beberapa warung. Jadi jangan khawatir ya sobat jika akan berwisata ke Taman Langit Pangalengan. Fasilitasnya sudah lengkap, dari mulai musola atau tempat beribadah. Ada pun juga toilet yang sangat bersih dan airnya melimpah. Jadi buat yang ingin camping tidak perlu repot-repot membawa air dari rumah. Karena di sini airnya sangat melimpah dan juga bersih tentunya. Thank you.
Sobat Davensi, ternyata jalan menuju pulang atau jalan keluar dari Taman Langit Pangalengan berbeda dengan jalan masuk yang kemarin kita lewati. Mungkin karena jalannya yang muat hanya satu motor, jadi oleh pengelola Taman Langit sengaja dibuatkan jalur yang berbeda. Tetapi masih bisa menikmati pemandangan yang indah dengan perkebunan teh yang sangat luas. Oke, Sobat DavNZ, sekian happy camp kami di Taman Langit Pangalengan. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan selalu bermanfaat dan video yang kami buat bisa menghibur Sobat DavNZ. Ada juga loh oleh-oleh khas dari Pangalengan, yaitu permen susu dan juga kue pia. Jangan lupa mampir ya sobat jika ke Pangalengan. Terima kasih Sobat DavNZ. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Salam Lestari, DavNZ Documentary.